Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Selamat tahun baru ya. Hari ini, tepatnya tanggal 31 Desember atau New Year Eve. Seperti biasa, aku sih kalau tahun baru jarang keluar rumah. Walaupun sekarang aku lagi staycation, tapi tetap aja tahun baruannya di rumah. Biasanya tahun baruan aku selalu tidur, main handphone, terus tiba-tiba ngeliat jam, udah jam 12, yaudah berarti tahun baru. By the way, tanggal 31 Desember di daerah Tangerang, kalian bisa lihat ini tuh suasananya gelap banget, padahal udah jam 1 siang. Tapi karena lagi hujan, makanya suasananya kayak masih pagi. Aku ke dapur, terus ngeliatin kakak sepupuku lagi buat nasi goreng mentega untuk adik-adik sepupuku yang lain. Walaupun aku ke dapur nggak mau makan nasi goreng sih, aku mau buat cappuccino. Aku buat dua untuk sepupuku juga dia nitip. Dan di sini aku pakai Good Day cappuccino karena nggak tahu kenapa di antara merek lain aku lebih suka Good Day. Terus habis itu aku tambahin susu kental manis 1 saset per gelasnya. Kalau kalian nggak suka manis, nggak usah 1 saset ya, karena ini bakal kemanisan. Habis itu dikasih air panas dan langsung diaduk. Kalau udah diaduk, langsung dimasukin choco granule-nya. Ini yang paling aku suka. Minum cappuccino anget pas lagi mendung gini, serius deh, kalian harus coba. Hari ini, karena kebetulan aku juga lagi gak sholat, aku mau dikutekin sama kakakku karena gak tahu hari ini dia lagi mood buat ngutekin kuku orang. Di sini aku pakai kutek warna coklat merek Revlon dan beberapa cotton bud yang digunain untuk bersih-bersihin tepi kuku karena kita gak punya alatnya, jadi pakai alat yang seadanya. Ini pas ngecat kukunya aku cepetin aja karena takut kalian bosan. Kita langsung aja ke step selanjutnya, yaitu taruh glitter di kukuku karena aku pengen kayak di atas warnanya itu ada glitter-glitternya, walaupun agak berantakan tapi gak apa-apa. Dan ini dia hasilnya, kutekan nail art ala amatir, tapi gak apa-apa sih, menurut aku hasilnya bagus-bagus aja walaupun gak rapi banget. Oh iya, aku sampai lupa. Aku baru aja dapat paket dari @mandaka.magani. Jadi mandaka.magani ini adalah online shop yang ngejual produk home decor estetik dan handmade goods. Jadi semua produk yang mereka jual ini adalah handmade atau buatan mereka sendiri. Jadi barangnya udah pasti original. Dan di sini aku dikirimin dua barang mereka. Yang pertama itu kalender yang mereka desain sendiri dan dikemas dengan tabung yang super tebel banget, jadi kalian jangan khawatir mesen di mereka karena packagingnya aman banget. Terus ini aku lagi buka barang pertama, yaitu kalender yang estetik banget. Jadi mereka punya dua desain kalender, tapi aku pilih yang desain keduanya. Di sini tuh pas aku buka, aku juga gak nyangka bakal sebagus ini print-printannya, terus juga kertasnya, sama tulisan-tulisan yang estetik banget. Dan aku suka, kenapa? Karena kalendernya itu warna putih, jadi aku bisa nulis atau coret-coret kalendernya sesuai dengan jadwal yang mau aku buat. Dan kita juga udah dapet free stiker, ini totalnya 6 buah stiker untuk ditempelin di dinding nanti. Sebelum kalendernya nanti aku coba tempelin di dinding, aku mau buka dulu produk kedua mereka yang mereka kirimin ke aku, yaitu bed mask strap. Oh iya, just for your information, jadi kalender sama bed mask strap ini adalah produk baru dari toko mereka dan baru banget launching loh. Ini aku pilih bed mask strap yang warna pink. Jadi fungsinya itu adalah untuk ngegantungin masker kita di leher. Jadi tinggal disangkutin aja bed mask strapnya ini ke tali-tali masker yang ada di kanan-kirinya. Fungsinya itu agar masker kita nggak mudah hilang dan tidak ditaruh di tempat yang sembarangan. Dan pas aku lihat lagi di bagian pernak-perniknya, ternyata strapnya ini rapih banget karena mereka memang buat sendiri. Oh iya, by the way, ini strapnya aku pilih variasi warna pink, padahal mereka juga punya variasi lain. Kalian bisa langsung cek Instagramnya aja ya. Terus ini aku lagi coba pasang kalendernya di pintu kamar yang matching banget sama warna putih dari kalender ini. Jadi kalau kalian pengen ngedekor kamar, terus pengen cari kalender, kayaknya kalender ini cocok banget buat kalian yang pengen punya kamar yang estetik. Atau cari produk lainnya di @mandaka.magani. Pasti kamar kalian jadi lebih estetik deh. Dan untuk bed mask strapnya, ini aku coba pakein ke adik aku dulu karena kebetulan aku nggak ada masker hijab. Kira-kira cara pemakaiannya kayak gini, dan kalau kalian pengen lepas maskernya, dia bakal ngegantung di layar kalian. Comfortable banget kan? Strapnya itu juga nggak cuma digunain untuk pakai masker aja loh, kita bakal dapet dua karet ini yang fungsinya bisa kalian gunain untuk ngegantungin strapnya ini ke kacamata.
Jadi kalian tinggal masukin aja sisi satu karetnya ke gagang kacamata dan pasang juga di gagang satunya. Abis itu kalau udah kepasang gini dan udah kelihatannya pas dan kuat, kalian tinggal satuin aja karetnya sama gantungan strapnya tadi di sisi kanan-kiri kacamata kalian. Abis itu kacamata dan strapnya bisa kalian gunain kayak masker tadi. Kalau kalian pengen punya home decor atau barang-barang estetik, langsung aja cek Instagramnya @mandaka.magani. Link tokonya akan aku taruh di description box, kalian bisa cek di situ ya. Untuk menutup hari ini atau merayakan tahun baru, aku sama sepupu mesen McD. Kayaknya gak masalah ya kalau kita ngerayain tahun baru cuman mesen McD karena kita juga gak kemana-mana. Terus di sini aku sama sepupu mesen apa aja ya, aku lupa. Kita lihat dulu deh di videonya apa aja. Oh iya, kita mesen french fries, abis itu mesen beberapa burger kayak beef burger, terus double cheeseburger. Sama kita juga mesen McFlurry. Di sini yang lain pada mesen McFlurry Oreo, sedangkan aku lebih suka McFlurry yang rasa coklat. Dan untuk makanannya aku mesen beef burger. Besok ya aku pergi ke mall yang ada di depan apartemen. Itu Mall of Alam Sutra. Jadi di mall ini sebenarnya aku pengen cari baju, cuman gak dapet. Karena udah capek jalan, gak dapet baju, gak ada yang muat. Akhirnya aku sama adik-adik beli si boba. Seperti biasa kalau si boba sih, aku selalu mesen salted caramel boba fresh milk. Terus adik aku mesen brown sugar boba fresh milk. Abis dari si boba, kita langsung lanjut ke kid station karena adik aku pengen beli mainan dan aku juga pengen beli satu mainan yang kalau nggak salah kemarin dilihat sama adik-adik aku di variety show-nya BTS. Emangnya iya ya dimainin sama BTS? Kalau memang iya di variety show apa sih? Aku nggak terlalu ngikutin soalnya. Kalau kalian tahu, komen di bawah ya. Abis itu kita langsung bayar mainannya dan bawa pulang. Kita juga nggak terlalu suka jalan lama-lama di mall soalnya buat kaki pegel. Ada yang sama kayak kita nggak? Sampai di rumah, sorenya aku langsung nemenin adik aku yang pengen berenang. Aku turun sama dia. Sebenarnya ini aku bertiga, cuman adik aku yang satunya masih di atas. Jadi kita berdua dulu ke bawah. Untungnya cuacanya ngedukung, karena sebenarnya dari pagi tadi sampai siang itu di daerah Alam Sutra benar-benar hujan. Kalau berhenti pun paling hujannya rintik-rintik gitu. Kalian bisa lihat dari lantainya yang masih bekas-bekas air hujan. Dan ini aku lagi ngerapiin rambut adik aku dan dia aku biarin berenang sendirian. Tapi sambil aku awasin, tenang aja. Sambil nunggu adik aku siap berenang, aku lanjut main Mobile Legends dulu. Ini aku baru download lagi dan jujur sebenarnya aku gak jago-jago banget sih main ini. Dulu aku sempat main, waktu itu pas kelas 3 SMA. Dan karena sekarang lagi liburan kuliah juga, aku coba download lagi dan main lagi. Tapi tetap aja, aku gak jago mainnya. Karena udah mau maghrib juga, udah hampir jam 6, aku udahin dulu ya videonya sampai di sini. Aku juga bakal suruh adik-adik aku cepat selesai berenangnya dan pergi ke atas. By the way, aku mau ngucapin sekali lagi selamat tahun baru, semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih sudah menonton videoku, dan sehat selalu!